Ratane channel YouTube Eri Kacang. Aku malu opening di luar. Kayak ngomong sendiri. Jadi hari ini aku mau collab sama Ken Campur. Dan aku lagi di Shinjuku dan lagi janjian di Starbucks dan aku lagi otw ke sana. Aduh, aku udah lama enggak nge-vlog sendiri di luar, aku mau. Oke. Okay. Aku ketemu dia terakhir itu pas Netflix. Ini kayak pertama kali collab bareng berdua gitu, jadi aku grogi. Oke. Okay. Mari kita cari. Oh, itu dia. Sore, Mas. Oh. Halo. Halo. Tos. Sehat. 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 Kamu udah makan? Belum. Makan yuk. Oke, okay, let's go. Kasih nama Anda. Apa? Kali ini kopi jumbo. Emang kok bisa? Bisa. Gimana caranya? Kalau dari aplikasi bisa. Oh, bisa. Kopi jumbo. Kemarin Aryo Noah. Noah. Oh. Setua Patagor gitu. Itu orangnya yang pas ngasih pang kopi jumbo sang gitu. Oh gitu. Oh ya? Iseng banget sih. Kamu bawa apa? Aku bawa coki-coki. Coki-coki sama Indomie rasa empal gentong. Empal gentong, makanan khas mana? Makanan khas Cirebon. Cirebon. Oleh-oleh. Seriusan? Seriusan. Eh, untuk nih? Ya. Oh, makasih. Sama-sama. Ya, makasih. Kirain punya kamu. Jadi ceritanya aku mau bantuin Ken ngerjain PR di kuliahannya. Harus bikin video 20 detik. Kita pura-pura mau jadi ibu-ibu pasar sama pembeli. Sama pembeli. Kita mau acting, jadi pura-puranya dia mau beli ke aku, terus aku gak punya kembalian, jadi aku bayar pakai permen. Betul. Jadi kayak perbedaan budaya Jepang dan Indonesia guys katanya. Gitu. Dia mau jelasin perbedaan di Indonesia kalau gak ada kembalian receh, pakai permen. Kalau di Jepang gak boleh ya? Gak boleh. Gak boleh pakai permen kembaliannya ya? Gak boleh. Harus pakai uang. Aku juga baru tahu sih boleh pakai permen. Oh gitu? Iya. Kadang iya. Kamu pas kemarin ke Indonesia kayak gitu? Ya gitu. Jadi pengalaman sendiri? Ah, gitu guys. Ayo, kita ngerjain PR bareng. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kita udah tiba di dalam mall. Kita mau makan di sini. Ini, iya. Kita mau makan gyutang. Gyutang. Lidah sapi. Lidah sapi. Let's go. Antri tulis nama. Aduh, tulisanku jelek banget. Oke. Okay. Yeay, makanannya udah datang. Ini lidah sapi punyaku. Ini lidah sapi punya Ken, dia lebih tipis. Tebal, tebal banget. Aku mau nanya, kamu umurnya berapa sih? Coba tebak. 24. Ini dekat. 25? Tidak. Oh. Tahun ini 25? Tahun ini 26. Oh, berarti 97 bahkan. Beda 2 tahun. Makanya kamu kenapa belajar bahasa Indonesia? Karena pas COVID, aku mau jalan-jalan di dunia tapi nggak bisa karena pandemi. Terus waktu itu aku ajarin bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang di YouTube. Terus ada beberapa dari Indonesia. Oh, di Indonesia banyak yang belajar bahasa Jepang, banyak yang suka anime. Tapi waktu itu aku sudah pernah ke Indonesia, tapi kurang tahu, nggak tahu banyak tentang Indonesia. Terus, oh, Indonesia itu negara menarik. Mau penasaran, mau belajar budaya, bahasa. Terus katanya bahasanya gampang. Iya. Aku jadi tertarik dengan budaya Indonesia. Terus setelah itu, aku kenal banyak orang Indonesia di sini. Puasa juga, ikut lebaran, juga puasa. Terus mereka baik banget, ramah banget. Iya, orang Indonesia ramah. Agamanya beda, aku agamanya Buddha, tapi mereka baik banget. Aku bukan Islam, Muslim, tapi bisa ikut puasa, bisa ikut lebaran juga. Jadi lebih apa ya, jatuh cinta. Jatuh cinta sama Indonesia. Tapi hebat banget, berarti belajar baru tahu Indonesia waktu COVID. Ya, waktu COVID. Sekarang baru 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Bisa selancar ini. Belum. Cara belajarnya gimana? Belajar sendiri? Belajar sendiri. Gak les? Gak pernah. Dengar lagu Indonesia, nyanyi. Oh ya, kamu suka lagu Indonesia ya, Kak Kalian? Ya. Nyanyi, sambil, pandi. Suka siapa nyanyi Indonesia? Banyak, Noah, Jack Pita Pan, dan Shelly Aung Sebelum.
aku sering interaksi sama orang Indonesia di sini. Jadi sering main sepak bola, futsal, terus sering ngobrol. Jadi lebih sering bukan belajar dari buku, langsung interaksi dengan orang yang dalam buku. Gak pernah belajar bahasa Indonesia dari buku. Gak pernah. Terus gimana? Paling pertama gimana? Nonton TikTok. Oh ya? Nonton TikTok aja. Terus cari sendiri kata-katanya. Ini artinya apa ya? Terus kalau orang tahu, kita dipanggil. Kalau misalnya ada kata-kata baru, aku selalu searching di Twitter. Jadi bisa langsung bisa lihat kata-katanya digunakan gimana. Terus kalau lama aku salah, pasti gak ada hasil di Twitter. Ih, bener ya, jago juga ya cara belajarnya. Cara belajar ala zaman sekarang. Tapi bener juga, jadi bisa langsung tahu bahasa Indonesia yang hidup, yang asli. Gue kesel gitu guys, jadi belajar bahasa itu gak perlu buku, gak perlu pakai guru, bisa dari sosial media aja bisa ya, dan interaksi dengan orangnya langsung, dan gak perlu ke negaranya juga. Di Jepang bisa belajar bahasa Indonesia, cari orang Indonesia tinggal di Jepang. Aku juga dengar lagu Indonesia dan sering nyanyi sambil mandi, jadi aku hafal, udah hafal banyak lagu Indonesia. Kalau nyanyi seru ya. Aku nggak dipaksa. Iya. Jadi ya lebih seru. Iya, kalau nyanyi aku juga suka kasih tips buat yang nanya gimana cara belajar bahasa Jepang. Kak, aku suka bilang belajar dari nyanyi aja. Paling liriknya, jadi otomatis hafal kan kata-katanya. Terus cari artinya, jadi sudah paham liriknya kayak gimana. Jadi inget juga. Kan ini nanti ke Indonesia kuliah di UI. Dipa. Aku diterima beasiswa namanya Dharma Siswa, itu dari pemerintah Indonesia, semuanya dibayar. Tapi tiket pesawat aku harus bayar. Selama tinggal di sana biaya hidup dapat sekitar 2,6 juta setiap bulan. Bayar. Terus katanya yang keterima beasiswa itu yang daftar berapa? Ke UI sekitar 100 orang kayaknya. Orang? Yang keterima? Dua. Dari 100? Kamu pilih ya. Dua orang itu? Yang lain itu juga orang Jepang. Oh itu bisa dari negara mana aja? Ya. Jadi nggak cuma di dalam Jepang, saingannya di berbagai negara. Oh, seluruh dunia. Jadi ada banyak yang dari Korea, Cina juga banyak, Eropa. Ya, kan juga. Oh gitu, aku kira untuk di dalam Jepang aja, bukan ya? Untuk semua negara, dua-duanya orang Jepang. Jadi kalau tahun ini dari Jepang berapa ya? 17 atau 19 orang Jepang yang ikut. Tapi di Korea 23, banyak orang asing sekarang tertarik dengan Indonesia. Semoga sukses ya kuliahnya di Indonesia. Semoga lancar. Terima kasih. Pasti lancar sih, pasti seru. Seru. Ada makanan khas di Anggoreng. Anggoreng di kantin Mas Roni. Roni? Ya. Gak tau. Katanya itu enak. Kayak makanan khas. Wah, kamu udah tahu duluan. Aku cuma suka makan kue tiaw dulu. Oh, kue tiaw? Kue tiaw di kantin, iya. Oh, enak. Nanti aku cobain. Kan kalau di IPA itu di Fakultas Ilmu Budaya. Aku juga dulu di situ. Oh, gitu. Masih dekat sastra Jepang. Iya, dekat sastra. Aku nolong kebudayaan dan bahasa Korea. Oh gitu. Jadi kita dekat-dekatnya sama. Oh, dekat-dekatnya sama? Iya. Dekat Sistem Kereta. Sistem Kereta, Sistem UI, Pondok Cina. Mau tanya, waktu kuliah di UI, kita tinggal di mana? Di kos. Ini di mana? Di Tegal, Kukusan Kelurahan. Sukses ya. Sampai. Demi kesuksesan dan kelancaran kuliah Ken di Indonesia. Terima kasih. Sampai pakai putih. Oke guys, kalau gitu kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Jadi kita sekarang melanjut makan dan mau konten kamu udah selesai belum ya? Belum. Ya, kita melanjut konten buat di Instagram, TikTok ya. Instagram, TikTok, YouTube, Kor. Oke, kalau gitu terima kasih untuk sampai tadi. Terima kasih Ken udah bersedia kalau sama aku. Terima kasih juga. Dadah. Oke, dadah.
jangan lupa like, comment, subscribe.